arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Kita coba dengarkan. Kita cocokkan. Kita lihat pelan-pelan. Pelan-pelan ya teman-teman. Jadi ini ritmisnya ya teman-teman. Duk 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 ta duk duk. Terus ini tom kick snare head. Nah, ini terus kick sama snare. Tong duk ta da ci. Tong duk tak cik dong duk tak cik tak cik cik duk duk tak des, sampai situ dulu aja ya. Dong duk tak cik tak cik cik duk duk tak des, dong duk tak cik tak cik cik duk duk tak des, dong duk tak cik tak cik cik duk duk tak des. Nah, terus ini selanjutnya kick kick head tom. Tung duk tak tung ding, ini kick kick head tom, kick snare tom, kick kick snare, kick snare, kick kick head tom, kick snare tom, kick kick snare, kick snare. Yang ini kicknya sama bell cymbal atau red cymbal. Terus ini kicknya sama stack. Kick kick head tom, kick snare tom, kick kick snare, kick snare. Dari depan ya, nanti teman-teman ulang-ulangi sendiri aja ya. Kalau boleh ini, kalau boleh ngasih saran, bagian per bagian dihafalkan dulu, nanti kalau udah bisa baru digabung ya, seperti biasa lah, nanti lama-lama juga pasti bisa. Pelan-pelan. Nah, nanti ini selebihnya gampang lah ya teman-teman. Snare kick kick tom, snare kick snare. Ini degedung tak des tak duk du 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 tak. Nanti kalau dilatih lama-lama bisa jadi. Ikuti pukulan per pukulan aja, nanti lama-lama juga pasti bisa. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.